Bahan-bahan yang kita siapkan adalah 3 butir telur ayam, sosis matang yang sudah ditusuk sate, 50 ml air, 1/4 sendok teh lada, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan tepung sagu, dan minyak untuk menggoreng. Pertama kita siapkan wadah, lalu kita telur, buka telurnya. Masukkan garam, kaldu bubuk, dan lada. Lalu aduk-aduk hingga berbusa. Biar lebih cepat, kita kocoknya pakai ini ya, kocokan telur yang gede atau whisk. Dikocok-kocok terus sampai berbusa seperti ini. Siapkan mangkok kecil, masukkan sagu, lalu masukkan air, kita aduk sampai rata. Setelah rata, lalu kita campurin sama adonan telur yang tadi, masukkan, diaduk-aduk lagi sampai berbusa. Selanjutnya, agar lebih praktis, lalu telurnya saya masukkan ke dalam botol. Di sini saya menggunakan botol bekas kecap atau boleh botol bekas minuman, bebas dimasukkan. Nah, tinggal kita goreng. Selanjutnya siapkan penggorengnya, nyalakan api, lalu masukkan minyak. Minyaknya agak banyak ya. Setelah minyak panas, lalu kita kecilkan api, tuangkan adonan agak tinggi. Seperti ini kita lakukan sampai adonannya habis. Dan inilah hasilnya, sosis telur gulung. Mudah kan buatnya? Selamat mencoba ya!